Oh, gede juga. Selamat siang, ketemu lagi di channelnya Maspor, channel yang selalu membahas mengenai kuliner tradisional dan tempat-tempat wisata Nusantara. Hari ini Maspor ada di Kota Bantul, Provinsi DIY, dan Maspor ada di rumah makan ayam goreng Jawa Mbah Cemplung. Ada apa? Yuk kita ikut. Sebelum melanjutkan menonton video ini, bagi teman-teman yang baru pertama kali melihat video ini atau yang belum melakukan subscribe, tolong tekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng. Serta jangan lupa follow Instagram saya, yaitu Joko Purnomo GK. Ayam goreng adalah kuliner di Yogyakarta yang terkenal sangat enak selain dari kuliner gudeg. Beberapa tempat menjual olahan ayam goreng yang sangat terkenal. Salah satunya adalah warung makan ayam goreng Jawa Mbah Cemplung yang ada di Bantul, Yogyakarta. Ayam goreng Mbah Cemplung ini adalah kuliner khas di mana tempatnya itu sangat sederhana dan menonjolkan suatu nuansa tradisionalnya. Warung makan ayam goreng Mbah Cemplung termasuk suatu kuliner yang legendaris di Kota Yogyakarta. Pada tahun 1980-an, Mbah Rejo Inangun atau biasa disebut dengan Mbah Cemplung mulai mendirikan warung makan ini. Julukan Mbah Cemplung ini karena asal dari pemilik warung ini yaitu berasal dari Kampung Cemplung. Hingga sekarang ini cita rasanya yang selalu otentik tetap dipertahankan. Warung makan ayam goreng Jawa Mbah Cemplung ini berada di Sendang, Semanggi, Sembungan, Bangunjiwo, Kecamatan Kasian, Bantul, Yogyakarta. Jam buka warung ini adalah hari Senin sampai dengan hari Kamis dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore. Sedangkan untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 7 malam. Menu utama di warung makan ini otomatis adalah ayam, di mana kita bisa memilih beberapa menu yaitu ayam dalam bentuk utuh, kemudian ada dada, paha, kepala, ati, kemudian ada tambahan yaitu ada tahu, tempe, terong, dan oseng. Sedangkan untuk minumannya ada teh, jeruk, dalam bentuk panas dan dingin, ada juga tape, wedang uwuh, dan beras kencur. Jenis ayam kampung yang dipakai di sini adalah ayam kampung kemanggang atau biasa orang Jawa menyebutnya diri, karena usia dari ayam ini adalah kurang lebih 3 bulanan. Sedangkan beratnya yang diambil adalah kurang lebih 1 kilo per ekor. Jenis ayam ini memiliki tekstur daging yang lebih keras dibandingkan dengan ayam potong. Namun berkat cita rasa atau bumbu-bumbu dari Mbah Cemplung, maka dagingnya itu menjadi lunak dan ecos sangat. Dalam pemrosesan pemasakannya hampir sama dengan di rumah makan lainnya. Hanya kuncinya resep di sini adalah resep keluarga yang diracik sudah hampir 30 tahun tersebut. Daging ayam kampung tersebut di sini diprosesnya diungkep 2 kali agar bumbunya semakin meresap dan dagingnya menjadi empuk. Proses terakhirnya yaitu dengan mencemplungkan ayam itu ke dalam minyak goreng yang sangat panas, namun cukup sebentar saja sebelum akhirnya ayam goreng itu dipindahkan ke piring dan kita nikmatin bersama. Akhirnya pesanan yang kami pesan itu sudah datang dan sudah disajikan di meja ini.
Ayamnya berwarna sangat keemasan dan menggugah selera saya untuk cepat untuk menikmati makan ayam goreng ini. Cobain ya. Pertamanya nasi. Nasinya putih, kalau tadi merah, sekarang ini putih. Makannya dikit nasinya. Terus ini ada ayam. Ini ayamnya itu satu ekor, tapi sedang. Jadi satu ekor. Ayamnya ayam kampung. Ini ada tahu sama tempe, kemudian terongnya belum datang. Kemudian ini sambelnya, ini sambel manis gitu, atau tomat, ini sambel bawang yang pedes. Ini sambel tomat gitu tadi, agak kemanis-manisan, ini sambel bawangnya otomatis pedes. Kita coba hari ini pedes atau enggak. Terus ini lalapannya ada timun, ada kemangi, sama ini, apa ini ya, kenikir ya, kalau di kita dulu. Kenikir ya, kita cobain. Aku udah nggak kuat sebenarnya dari tadi. Ini ambilnya adalah yang paha. Kita lihat di sini empuk atau enggak. Panas juga masih. Mas ya. Ya empuk sih, tapi rasanya masuk ke manis ya. Coba sambalnya ya. Sambal pedesnya kayak apa? Enggak terlalu pedes sebenarnya. Masih kuat kan? Boleh dikatakan empuk dan bumbunya masuk. Saya cobain di dalam ayam bumbunya. Meresap. Saya cobain tahu tempenya. Lumayan tempenya. Coba tahu. Dan saya akan coba kepala. Ayamnya lumayan ya. Walaupun sedang tapi gede juga. Saya kesukaannya di sini, kamu. Sambalnya.
kesukaannya saya gembok timun. Rasanya menurut saya itu saja. Jika kita belum puas untuk makan di tempat, maka kita bisa memilih beberapa menu untuk dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Harga untuk satu porsi ayam tergantung dari jenis yang kita ambil dan beratnya. Rata-ratanya harganya Rp30.000 sampai dengan Rp45.000 per porsi. Sedangkan untuk ayam utuh harganya Rp120.000 sampai dengan Rp180.000.